Polisi menangkap sepasang kekasih pelaku pembuangan bayi di Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Pasangan bukan suami istri, AHA dan SM asal Kecamatan Pematang, Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara tersebut ditangkap Satreskrim Polres Pematang, Siantar atas laporan masyarakat ketika hendak mengambil kembali bayi yang telah dibuangnya tersebut. Dari hasil pemeriksaan, SM telah melakukan persalinan sendiri untuk menutupi kabar kehamilan dari pihak keluarga. Kedua pasangan kekasih tersebut kemudian memasukkan bayi itu dan membuangnya di pinggir jalan. Saudara AHA dan saudara SM merasa malu karena punya anak di luar nikah, sehingga berniat untuk membuang bayi dengan meletakkan bayi di depan rumah warga dan meninggalkan bayi tersebut. Alasannya adalah agar orang tua dan warga yang menemukan bayi tersebut dapat diasuh dan dirawat. Dari Pematang, Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.